Day in my life. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ut Panaraga. Kesempatan kali ini saya mau masak man ya, atau ungkep ayam dengan jamur kering. Nah, bahan utamanya yang jelas ada ayam. Di sini aku menggunakan kaiba ya. Terus di sini ada jamur kering atau tungku, ada ganchoy lah, ada tahu kering, terus ada suintao atau bawang putih, ada kyang jahe. Terus untuk sausnya aku pakai saus tiram. Seperti apa kelanjutannya? Yuk simak sampai selesai ya. Mari kita eksekusi. Nah, terlebih dahulu kita harus cuci bersih jamur keringnya ya. Kemudian kita rendam kurang lebih 1 atau 2 jam sampai benar-benar mengembang dan empuk ya. Nah, di sini saya hanya pakai 2 batang, kemudian saya potong. Nah, kurang lebihnya seperti ini, kita rendam dulu. Nah, untuk tungku atau jamur keringnya ini sudah lumayan empuk ya. Ini kita potong-potong bagian dalamnya gini. Kita bumbui sedikit garam, tepung jagung, xiao ini, tauho yao ini, kemudian kita aduk-aduk. Kita bisa rebus sebentar atau steam ya, biar agak lunak, biar nanti masaknya cepet mateng ya. Nah, untuk kaibanya kita potong-potong lebih dahulu. Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian kita potong ini kira-kira sendiri, lakukan sampai selesai. Nah, kita bumbui ayamnya, kita kasih merica bubuk. Kemudian kita kasih garam, kita kasih gula tong, terus kita kasih tepung jagung even. Kita kasih xiao kecap asin. Kita kasih saus tiram hoyao. Jangan lupa kasih arak masak ya. Kemudian kita kasih mayao, minyak wijen secukupnya saja. Kemudian kita aduk dulu. Nah, untuk ganjonya sendiri di sini aku hanya menggunakan batangnya saja ya teman-teman. Kemudian kita potong-potong, aku potongnya segini seperti ini ya. Nah, kemudian kita kupas bawang putih ya. Cuma saya geprek saja ya. Kemudian kupas jahe juga. Untuk jahenya juga saya hanya geprek saja. Ini. Nah, pucuknya yang kita rendam tadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kita panaskan wajan, kasih minyak, kita goreng kaibanya.
mayones saizannya, ganjolnya ya. Bentar. Kemudian kita angkat. Panaskan minyak, masukkan bawang putih sama geprekan jahe ya. Kemudian masukkan ayam yang sudah digoreng tadi. Jamur yang sudah saya rebus tadi ya, sebentar ya. Terus ada kembang tahu atau pucuk, nah, masukkan. Kemudian kita aduk. Kasih tadi air jamurnya tadi ya, kita masukkan. Tambah sedikit air panas, sedikit saja ya. Kasih sedikit garam. Ini kita kasih saus tiram goyao ya. Kita masukkan dikira-kira sendiri ya, kurang lebih 1 sendok. Lebih sedikit ya. Kita masukkan ganjolnya. Kita kasih larutan sauce ya. Ini sudah siap disajikan ya teman-teman. Tinggal kita pindah di wadah. Mempercantik penampilan, kalian bisa taburkan irisan daun bawang ya, brambang. Ini ya teman-teman. Tada! Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.